Ini Ultraman Reboot. Salah satu Ultra terbaik Angkatan Penyelamat Galaksi dan pasukan pelindung pihak tidak bersalah di alam semesta. Kejadian yang membuatkannya menyertai pasukan hanyalah sebuah permulaan kepada perang besar yang bakal saja tercetus. Penuaan planet Mikari itu terlalu cepat. Mengikut jangka hayat sesebuah planet, ini sesuatu yang tak normal. Tugas kita sebagai penaung peradaban adalah mencari tahu apa puncanya. Saya berharap pada awak, Reboot. Baik. Saya akan buat yang terbaik, Max. Itu telur raksasa Maga Orici ke? Raksasa pelahap planet yang biasanya tinggal di galaksi raksasa. Telur ni ke yang menyebabkan kerosakan di planet ini? Tapi sepatutnya raksasa Maga Orici dah pun dikekang. Apa? Ia melindungi telur tu ke? Biar saya bantu awak. Strong net. Makhluk Suren. Max, saya datang. Awak baru saja diserang oleh sel-sel jahat angkasa Goddess. Tak lama lagi awak akan bertukar menjadi raksasa yang hodoh dan menjadi sumber tenaga untuk Mega Orochi yang akan menetas tak lama lagi. Reboot, awak mesti lakukan ini segera kepada Angkatan Penyelamat Galaksi. Tapi awak juga akan jadi mangsa kepada sel Goddess. Kalau awak datang lebih dekat, awak mesti pergi. Saya janji, saya akan datang balik. Semoga hari awak ceria.
Terima kasih sebab bantu dan ambil berat, Sora. Tak apa. Memang hebat betul Puteri Izana tu. Awak setuju tak? Ya. Bukan saja dia mengetuai planet. Dia juga sebahagian daripada Angkatan Penyelamat Galaksi. Saya memang hormat betul pada dia. Puteri Yulian! Tolong ke belakang! Shield Flower! Yogosite! Ia sepatutnya mencari sesiapa yang cuba untuk merosakkan alam semesta. Kenapa ia di sini? Iti! Saya dalam mood bersedia untuk masa kecemasan. Awak berdua ke belakang. Apa yang berlaku di galaksi ini? Mega Orochi dan Cell Goddess, dua entiti yang membawa kepada kerosakan alam semesta muncul bersama. Memang pelik. Nampaknya makhluk Seren ada rancangan yang sangat besar. Apa? Sora, lama tak jumpa awak. Ribut. Apa awak buat kat sini? Saya, cuma... Memang betul. Awak berdua kawan sejak kecil. Ya. Macam mana perjumpaan dengan Puteri Izana? Masalahnya... Kami diserang oleh Lugosite di planet Kanon. Sekarang kita teruk berdepan dengan Lugosite, si pelahap planet. Kita mesti cari penyelesaian untuk perkara ini dan segera kawal keadaan. Hikari, macam mana keadaan Max? Saya rasa Max sedang tumpukan kuasa cahaya yang penuh ke dalam tubuhnya untuk melawan Cell Goddess. Tapi dari anggaran kuasanya yang tinggal dan kadar penyingkiran sel-sel Goddess, dia hanya ada 3 hari sahaja. Bolehkah awak buat antibodi Cell Goddess dalam masa 3 hari? Saya perlukan bantuan awak. Oh, dah tentu. Semuanya salah saya. Max korbankan diri dia untuk selamatkan saya. Reboot. Pergi ke planet K-76. K-76? Itu tempat pahlawan Ultra berlatih. Awak akan dapat rasakan perubahan dalam masa 3 hari. Baiklah. Saya akan pergi. Baiklah. Misi menyelamatkan Max dan penyingkiran Mega Orochi akan berjalan selama 3 hari. Sementara itu, kita boleh jejak Lugosite. Baiklah. Saya akan kumpulkan pasukan penyesal segera dan ikut ketetapan masa. Max, saya akan jadi lebih kuat. Dan saya janji akan selamatkan awak.
upgrade. Powered. Takkanlah awak berdua pun. Betul tu. Kami akan latih dan ajak awak semua yang kami tahu. Masa sangat singkat. Kami terpaksa berkeras dengan awak. Sel-sel gunis akan terus hidup. Walaupun hanya satu sel saja yang tinggal, ia mesti dimusnahkan sepenuhnya. Sebaik saja Mega Orichi menetas dan menyerap sel-sel gudis yang berkembang dalam tubuh Max. Ia akan bertukar menjadi Magatano Orichi dengan cepat. Itu juga bermakna planet Mikarito akan dilahap dan musnah. Berikan semua yang awak ada. Saya akan selamatkan Max dan planet Mikarito. Itu pun awak, Liu Gosai. Kami datang untuk hentikan awak. Saya Neos dari pasukan petugas Elite. Saya Ultra 721 dari Agensi Keselamatan Galaksi. Gimaira, apa yang berlaku ni? Kita mesti cepat. Kita cuma ada satu hari lagi sebelum Max hilang kuasa sepenuhnya. Baik. Kita mesti siapkan antibodi itu. Ribut! Lepaskan kuasa terpendam awak! Lapangkan fikiran dan jangkau ke titik sejagat yang terpendam dalam diri awak. Lepaskan kuasa saya! Raihlah martabat dan semangat suci. Bertanggungjawab atas tindakan dan kata-katamu sendiri. Jadi kuat dan berinspirasi. Hormati golonganmu. Kekalkan persaudaraan dan keamanan. Berjuang demi keadilan dan hadapi ujianmu. Saya nak lindungi kaum saya dan semua hidupan yang ada. Ya.
Saya berjaya. Akhirnya awak lepaskan kuasa awak. Sekarang awak dah jadi pahlawan Ultra sebenar. Bawa ia bersama awak. Awak dah patut menggunakannya sekarang. Terima kasih. Tak guna. Kalau macam ni kita tak dapat selamatkan Max. Apa tadi itu? Awak tak apa-apa? Awak? Saya Ultraman Cosmos. Macam itu. Jadi, awaklah wira kebaikan. Saya dengar awak pernah bantu Zero. Ya. Justice dan saya telah mengesan tindak balas tenaga luar biasa yang kami dapati di alam semesta. Ia membawa kami ke sini. Dengan semangat keadilan alam semesta, Delasion, kami akan hulurkan bantuan. Dengan antibody ini, awak boleh mengasingkan sel-sel goodies daripada tubuh Max. Terima kasih, Sora. Saya akan balik bersama Max. Saya janji. Itu isyarat Ultra dari Komander Zofi. Reboot dan pasukannya dalam perjalanan untuk selamatkan Max. Mereka tepat pada masanya. Kita terlambat ke? Sel-sel goodies dah pun merebak ke seluruh badannya. Belum lagi. Saya akan selamatkan dia. Reboot! Tunggu! Kami tak akan biarkan awak halang kami. Max, saya dah ada antibody untuk awak. Reboot, blocker. Saya takkan dikalahkan oleh sel goodies. Mari lakukannya. Terima kasih semua. Tanpa awak semua, perkara ini mungkin tak berjaya. Tak ada masalah.
Tetapi nampaknya tenaga yang dikesan bukan datang dari Legosite. Dan tenaga yang sama telah dikesan bukan sahaja di alam semesta, tapi juga dikesan di bumi masa depan, di mana kita pernah jumpa Zero. Awak nak cakap yang tenaga ni dah dikesan di banyak dimensi, dan ia adalah tenaga sama yang terlibat dalam kejadian ni? Pemusnahan mutlak. Max, awak tak apa-apa? Saya percaya sepenuhnya pada awak, Ibut. Saya janji yang saya akan selamatkan awak, kan? Ia dah dirangsang dengan sel gudis. Penyesuaian gabungannya paling teruk. Sel-sel gudis masih belum mati. Kita mesti hapuskannya juga. Kat sini. Awak jangan paksa diri sangat. Ini Max Galaxy ke? Tak mungkin. Tenaga saya dah kembali. Awak masih boleh bertarung, betul tak, Max? Ya, dah tentu, Zenon. Mari, Reboot. Dengan besar hati, spread the rod. Hidup utama Absolutian. Saya tak sangka awak semua dapat bertahan sampai macam ni. Kemungkinan saya akan hapuskan awak semua. Bentuk hidup utama? Pemusnahan mutlak. Jaga-jaga. Apabila dua kuasa hebat alam semesta bertemu, dalam seluruh kemegahannya, mereka wujudkan bentuknya yang sebenar. Ultraman Legend.
apa yang terus rancangkan. Pancaran Spesial Mega! Mari kita habiskannya, Ribut! Mari! Berjuang demi keadilan dan mengatasi segala cabaran. Itulah Ultraman, utusan cahaya! Gembira awak tak apa-apa. Semuanya sebab antibodi yang awak cipta. Kerja yang bagus, Ribut. Terima kasih, Tuan. Mulai hari ini, saya tempatkan awak dalam Angkatan Penyelamat Galaksi. Apa? Itu ke pasukan ultra-ultra terhebat yang disatukan di seluruh galaksi? Betul tu. Teruskan bakar semangat awak untuk menyelamat demi kedamaian seluruh alam semesta. Baik. Sora. Huh? Kebolehan teknologi awak akan sentiasa turut membantu dalam Angkatan Penyelamat Galaksi. Saya pun? Saya akan buat yang terbaik. Dari apa yang Kosmos cakap, Tartarus juga ada muncul di galaksi mereka dan juga di bumi yang Zero pernah pertahankan. Itu bermaksud dia juga boleh merentas ke dimensi lain? Nampaknya begitu. Kemunculan satu demi satu raksasa telah menyebabkan bencana menyeluruh. Tentu ada penjelasan pasal perkara ini. Tartarus, saya rasa sesuatu yang buruk pasal ini. Permaisuri Izana! Selamat datang ke Angkatan Penyelamat Galaksi. Selamat sertai pasukan ini, ya. Kami berbesar hati untuk bekerjasama. Zelgudis. Telur Maga Orochi. Saya ingat awak ada semua alat yang awak perlukan. Bagi saya satu lagi peluang untuk balas jasa awak selamatkan saya. Kesemua ultra tu. Kemunculan tiba-tiba pahlawan bentuk hidup utama, Absolute Tartarus. Apa matlamat dia? Ini adalah kisah berpuluh-puluh ribu tahun yang lalu, di mana peperangan besar telah pun berlaku. Tolong, lepaskan kami! Kami dah diugut oleh Alien Emperor! Jadi awak semua ni cuma umpan aja, ya? Awak ke tepi. Berhenti, Belial. Kenapa awak serang mereka? Mereka dah tak berdaya untuk berlawan. Awak ni lurus sangat. Mereka di pihak Alien Emperor.
yang memulakan perang ni. Sekarang mari kita balik. Jadi itu rupanya Belial. Saya adalah Maharaja Kegelapan. Semua kaum cahaya sepatutnya lenyap dalam kegelapan abadi. Awak tak apa-apa? Biar kami uruskan. Awak patut pergi. Oh, terima kasih. Pergi. Cepat. Dia wanita yang bagus dan dia selayaknya bersama dengan saya. Sekarang mari kita tamatkan ini cepat. Ultraman tak guna. Memandangkan saya dah datang, masa depan planet ni akan gelap. Kuasa apa ni? Jadi inilah kuasa kegelapannya. Jangan rasa tergugat, Belial. Kalau kita tewas di sini, itu akan jadi perakhiran seluruh alam semesta, bukan setakat planet cahaya. Kenapa awak datang balik? Kat sini tak selamat. Ni, untuk awak. Ini. Ia telah diturunkan dalam keluarga saya. Ultimate Blade. Pedang suci yang telah diturunkan selama bergenerasi di planet cahaya. Ya. Saya akan gunakan ini. Tak mungkin. Inikah kuasa terpendam Ken? Awak dah sembuh ke? Dah tentu. Tak sangsi lagi saya akan jadi lelaki hebat yang layak untuk memerintah planet cahaya ini. Kemudian, awak dan saya. Mary! Belial! Ken! Gerak balas terhadap kejadian ini, satu angkatan pertahanan galaksi akan diwujudkan di planet cahaya. Mengikut perakuan ahli kongres, saya telah dilantik sebagai komander pengasas. Apa? Memang hebat. Saya akan pastikan perkara macam ni takkan berlaku. Ini memang mengarut. Sepatutnya saya lebih kuat daripada dia. Saya perlukan lebih kuasa. Saya perlukan kuasa yang tak siapa boleh tandingi. Awak tak nak ke rumah takdir awak. Awak tak nak keraih kuasa yang terhebat dan miliki semua yang awak inginkan. Kuasa yang terhebat. Ken jadi komander Angkatan Pertahanan Antara Galaksi dan bakal terima penghormatan yang bergelar Bapa Ultra.
Aku pun, bila masa berlalu, hubungan antara dia dan Belial semakin renggang. Sudah, Belial. Ini kan cuma latihan. Saya lebih kuat dari awak. Macam mana awak pula boleh jadi komander? Maafkan saya. Saya tak sengaja. Belial! Kenapa? 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 Awak tak nak keubah takdir awak. Awak tak nak keraih kuasa yang terhebat dan miliki semua yang awak inginkan. Suara tu lagi. Apa maksud semua ni? Ya, betul. Kuasa. Kalau saya lebih berkuasa, saya boleh dapat apa yang saya nak. Saya boleh ubah takdir saya. Kalaulah saya boleh dapat teras percikan plasma, saya boleh. Saya boleh mengatasi Ken. Nanti, Belial! Lepaskan! Belial, kenapa? Kenapa awak letakkan tangan awak pada teras tu? Diam! Kebenaran awak tu yang buatkan saya gila! Bella! Apa? Siapa pula awak ni? Saya ialah Absolute Tartarus. Pahlawan bentuk hidup utama Absolutian. Saya datang dari berpuluh-puluh ribu tahun di masa depan. Biar saya tunjukkan awak masa depan awak. Awak telah bersatu dengan makhluk Belblad dan raih kuasa kegelapan. Cuma cita-cita awak dah dimusnahkan oleh Ultraman Zero dalam banyak peristiwa lepas. Secara dasarnya, takdir awak telah dibenam oleh Ultraman G yang terhasil daripada genetik awak sendiri. Awak berkembang kepada bentuk terhebat awak dan mencabar dia. Tapi awak tewas dan dimusnahkan. Kelakar betul. Cabaran untuk dapatkan kuasa yang saya nak sebenarnya adalah terima hukuman dari anak saya sendiri. Mari ikut saya. Saya boleh tolong awak ubah takdir awak. Hmm.
Menarik. Ini akan bagi keseronokan. Suatu masa dulu selepas peperangan besar, dalam ruang masa yang sama, ada satu Ultra lain yang berserah kepada takdir. Nampak dah hampir nak siap, Trigger. Kapten Hikari. Ya. Sebaik sistem pengubah suai partikel bintang ini siap, semua Ultra boleh bersatu dengan bentuk hidupan dari seluruh galaksi dan bergabung untuk bekerjasama. Satu idea yang bijak. Ia ciptaan yang betul-betul akan menyatukan kita. Kenapa? Kebolehan bertarung saya belum cukup bagus untuk saya layak menyertai angkatan pertahanan antara galaksi. Saya malu dengan diri saya yang hanya tahu mereka cipta sesuatu. Kita Ultra, kita juga digelar utusan cahaya. Bukan semuanya gagah. Guna kebolehan awak untuk menentang kegelapan dan menyumbang kepada keamanan alam semesta. Kapten Hikari. Trigia. Awak dah balik, Taro? Ya, misi saya sebagai utusan cahaya dah selesai. Apapun, saya dengar yang awak sedang usahakan satu peranti yang hebat. Oh, awak bercakap pasal ni ke? Saya dah hampir selesai. Tapi rangkaiannya kekurangan sedikit data. Ia mengambil masa sebab saya cuma boleh bergantung pada sumber yang diarkib. Kalau macam tu, pengalaman saya masa di bumi boleh membantu. Sebagai anggota Angkatan Pertahanan Antara Galaksi, saya telah berinteraksi dengan bermacam jenis manusia. Itu sangat membantu. Sekejap. Apa kata kita namakan peranti ini? Saya tahu. Taiga bermaksud si pemberani yang merangkul matahari. Macam mana dengan Cetusan Taiga? Itu jadi tanda perhubungan kita. Ya, ya. Ia akan jadi hadiah untuk awak bila ia dah siap. Ya ke? Wow, saya kena sambung kerja saya. Kita sambung nanti ya. Jumpa lagi. Utusan cahaya. Kemudian, bila tiba kejadian tu, Kapten Hikari dah hilang. Macam mana ini boleh jadi pada saintis bijak macam awak? Planet A. Kapten Hikari! Mari. Kita balik sekarang ke planet cahaya. Saya bukan lagi kapten awak. Saya tak dapat lindungi planet Arp. Walaupun Ultraman King berikan saya gelang Satria ini, saya tak layak untuk jadi utusan cahaya. Saya akan bela untuk mereka yang dah terkorban. Dan saya akan kalahkan Bogal yang dah musnahkan planet ini. Awak nampak macam kalau awak masuk campur, saya akan hayun pedang ni dekat awak. Tuan, bukankah awak sepatutnya menentang kegelapan? Ultraman Hikari dah tak ada. Sekarang saya pahlawan pemburu Tsurugi. Hidup untuk membalas dendam. Oh,
Kapten Hikari sekalipun tak dapat nak menahan kuasa kegelapan. Atau kuasa cahaya. Sesuatu yang mengancam, rapuh dan lemah. Awak tak nak kekuasa. Untuk awak hidup macam yang awak inginkan dan tidak menyerah kepada apa pun. Suara tu. Jadi Kapten Hikari dah hilang? Saya rasa ini bermakna kita langsung tak dapat tahan kuasa kegelapan. Kenapa awak cakap macam tu, Trigger? Kita adalah utusan cahaya. Awak takkan faham. Ayah awak ialah komander tertinggi. Awak pejuang handalan Angkatan Pertahanan Antara Galaksi dan dapat kepujian sebagai Ultraman nombor 6. Saya cuma... Apa masalahnya ni, Trigger? Awak dan saya berikrar sebagai kawan. Saya sebagai ahli Angkatan Pertahanan Antara Galaksi dan awak dengan kuasa kebolehan sains akan pertahankan alam semesta ini bersama. Mungkin juga. Mungkin juga saya cuma terlalu letih. Jangan risau. Saya akan lindungi awak dari kegelapan. Utusan cahaya yang rasa diri sentiasa betul. Trigger? Jadi ini ialah planet Desta. Menyeramkan. Kenapa awak bawa saya dengan awak? Saya perlukan pengetahuan awak sebagai pegawai sains dan teknologi untuk siasat tenaga luar biasa yang kami kesan di planet ni. Apa bendanya pula ni? Walau Ultra sekalipun, bukanlah semuanya kuat. Mari, Trigia, ke dunia kegelapan. Tidak, tidak. Awak jangan cuba nak hasut saya. Saya akan lindungi awak dari kegelapan. Tidak. Diam. Diam. Diam! Awak tak nak kekuasa. Untuk awak hidup macam yang awak inginkan dan tidak menyerah kepada apa pun. Awak siapa? Siapa awak ni, ha? Saya ialah Absolute Tartarus, pahlawan bentuk hidup utama Absolutian. Saya boleh tunjukkan masa depan awak. Masa kekacauan pada era kewujudan kosmik yang terpendam di Polhex sekarang telah bangkit. Ini ialah kejam kuasa kegelapan raksasa jahat Grimdor. Bertukar kepada bentuk dan cuba untuk membalas dendam terhadap planet cahaya. Tapi Ultraman Taro dan anaknya, Ultraman Taiga, selalu menjadi batu penghalang. Mari kita balik ke planet cahaya bersama. Kembalikan cahaya dalam diri awak, Trigger. Awak tak tahu apa yang awak cakapkan, Taro. Saya bencikan cahaya dan perhubungan. Semuanya cuma satu ilusi. Yeah.
Ini masa depan saya. Mari ikut saya. Saya boleh berikan kuasa yang membolehkan awak buat apa saja untuk menikmati hidup macam yang awak inginkan. Regia, cuba ingat maksud sebenar nama awakku. Amara, rasa ingin tahu. Jangan biar mereka pengaruhi awak, Trigger. Kita, para Ultraman, akan jadi cahaya yang menerangi kegelapan dan terus bersinar. Itu cara awak melihat sesuatu dari satu sisi sahaja. Apa? Trigger, apa yang awak cakap tadi? Kegelapan atau cahaya tak wujud dalam dunia ni. Trigger, jangan pergi. Trigger! Inilah bagaimana takdir dua Ultra telah berubah. Dunia sebarang kemungkinan telah terbuka pada setiap titik penyimpangan. Dan juga, dunia lain yang tidak dijangkakan juga telah terangkum dalam sejarah planet cahaya selama. Jadi masa pun terus berputar. Tak ada satu pun antara awak yang setanding dengan komander angkatan tentera serangan gua kami. Mold, Judah, awak berdua sepatutnya dah ditewaskan oleh Kinga, Victory dan X. Siapa pula mereka semua ni? Hubungi Angkatan Pertahanan Andro cepat. Kita tamatkan semuanya ni. Angkatan Pertahanan Andro? Awak ni dari era lain ke? Mereka ni mesti dah merentas melalui masa. Dengar, Ultra. Kalau macam tu, saya kena gunakan Cosmo Miracle Beam. Baik. Mari salurkan kuasa kita pada Taro. Cosmo Miracle Beam! Tidak selagi kita tak berdepan dengan Androbelos. Kakak Gina, tuntut bela atas kematian saudara awak.
Belia? Trigia? Awak semakin tua, wahai utusan cahaya Ultraman Taro. Dengan kesemua darjah bintang yang awak ada, kedudukan awak dah jadi semakin tinggi. Apa makna semua ni, Trigia? Kemungkinan ianya sama aja dengan gua bersaudara. Isotop yang sejajar seakan telah bercabang di dalam sejarah. Mereka bukan Belial dan Trigia sama yang kita kenal. Kita semua akan berseronok. Menakjubkan. Kuasa Absolutian ni boleh tahan juga. Ya, saya rasa Tartarus memang berpegang pada kata-kata dia. Tartarus, takkanlah awak berdua ni. Ia dah berakhir, wahai semua utusan cahaya. Hentikan keseronokan awak. Siapa pula awak ni? Awak menjengkelkan. Belial. Jadi itulah rupa awak sebelum awak gadaikan jiwa awak pada Rayblood. Dan kebetulan, peribadi menjengkelkan memang dah ada dalam diri awak. Mulakan. Awak nak tengok amukan lohong hitam? Biar saya tolong awak, Belial. Iya. Awak berundur. Dia milik saya. Ya. Awak berdua boleh tahan bagus juga. Permainan dah pun tamat. Zero, jadi awaklah Tartarus. Kita akan menuju ke alam kerajaan. Apalah, saya baru je nak berseronok dengan semua ni. Tartarus, saya hargai kuasa yang awak berikan ni. Aduhai, apa benda semua ni? Tartarus dan alam kerajaan. Tartarus, Absolution bentuk hidup utama. Dia terlalu berbahaya. Dia ciptakan jajaran isotop seperti Belial dan juga Trigia dengan menyelang-nyelikan masa lalu melalui rentas dimensi dan masa. Apa yang dia sasarkan? Dan apa sebenarnya alam kerajaan tu? Bagi planet cahaya, ia bukan lagi satu masalah. Ya. Kita juga kena tubuhkan skuad elit. Ya, betul. Jadi begini. Zero. Ya, saya datang. Saya serahkan misi ini pada awak yang mampu merentas dimensi. Dah tentu.
Walau siapa pun Tartarus ni, kalau sesiapa fikir yang mereka boleh datang dan membuat onar terhadap keamanan dunia sejagat, mereka 20,000 tahun terlalu awal. Pergerakan rahsia Tartarus merentas masa dan dimensi, tidak reda dan semakin buruk. Dan alam semesta menjadi semakin huru-hara. Ini adalah bumi di mana Dina, Kosmos dan saya pernah bertarung dan terjadinya keajaiban. Siapa pula awak berdua ni? Saya tengah cari Andromeda Saga. Awak pernah mati dan sekarang awak kembali hidup semula. Awak nak tak serahkan nyawa awak kepada alam raja? Baiklah, saya serahkan. Saya ada rancangan yang saya nak cuba. Lepaskan saya dan saya bagi kerjasama. Selama bertahun, banyak Zetan telah ditewaskan oleh para Ultra. Tahu sebab apa? Sebab Zetan tak ada perasaan. Awak adalah senjata anti-Ultraman khas yang mempunyai hati dan minda untuk berfungsi dengan sendiri. Bentuk hidup buatan, raksasa ngeri angkasa Zet. Penghapusan terhadap kaum Ultra. Itulah misi saya. Planet Maiji memang tempat yang cantik. Mainlah ambil ni. Ya, planet tempat awak berlatih kan? Ya, daya graviti yang ada kat sini memang bagus untuk meningkatkan kekuatan otot. Wow, saya dapat rasakannya. Otot-otot. Menjengkelkan juga awak ni. Apa? Rasa sengeri Zed? Awak kenal ke dia ni? Ya, dia berdebah tak guna yang boleh mengawal Zetor. Tapi saya dan Taiga pernah menentang dia di planet U40 dan berjaya mengekangnya. Saya tak pernah tahu yang versi lain saya pernah wujud di dimensi ini. Dimensi ini? Jadi awak datang dari dimensi lain ke? Bangkitlah! Tentera Zetan buatan yang direplikakan oleh Alien Band. Banyaknya Zetan. Hati-hati semua. Syak! Pagi! Up and beam! Nah, ambil ni! Janji pada Zero yang saya akan lindungi bumi sementara ketiadaan abang saya Kak Sumi dan Isami. Video shot!
jaga kelakuan lepas ni. Awak dah lebih bagus, Grigio. Zero! Saya tak berpeluang sertai awak. Kalau awak memerhati, awak patutnya boleh tolong saya. Apapun, saya ada misi baru untuk awak. Misi? Pencarian benda jejak kejahilan yang abang-abang saya buru tu ke? Yang sebenarnya ia jejak kejahatan. Tapi tak, bukan itu yang saya nak awak tolong. Saya nak awak tolong saya dalam kes lain. Saya tak percaya awak bergantung pada saya, Zero. Saya sedia membantu. Ha? Oh. Planet U-40, ya? Tempat ni akan datangkan masalah pada kita satu hari nanti. Pahlawan terhebat di planet U-40, Jonius. Mari tengok seberapa bagus keandalan awak. Saya alu-alukan tetamu, tapi rasanya awak tak diundang. Betul sangkaan saya, dia akan jadi satu ancaman. Apa awak cakap? Siapa awak sebenarnya? Sayalah pahlawan bentuk hidup utama Absolutian. Absolute Tartarus. Awak akan ingat saya. Jadi dialah Tartarus yang saya dengar kebelakangan ni. Gembira jumpa awak, rasanya lah. Ini adalah kecemasan. Saya perlukan bantuan awak. Awak Zero. Zetan masih susah ditewaskan walaupun dalam bentuk replika. Andromelas dari Angkatan Penyelamat Galaksi. Dan saya, Atromel Ribu. Awak datang membantu? Nasib baik. Baiklah, mari sertai mereka. And Robbie, suara bullet. Pergi. Baik. Talaan kuasa kilauan. Biar saya uruskan awak. Yeah.
Blaster! Lightning Sword Python! Remote Cutter! Galaxium Blaster! Aram, Stria! Kita ada masalah. Awak mesti Kapten Melos dari Angkatan Pertahanan Andro, kan? Saya dalam Angkatan Penyelamat Galaksi sekarang. Memandangkan Angkatan Pertahanan Andro dah pun dapat ahli baru yang boleh diharapkan. Macam tu, Andro Harris. Kami diminta oleh Zero untuk menyiasat bentuk hidup utama misteri yang bergerak secara senyap. Wow, utama ya? Bunyinya macam serius. Jadi tentera Zetan mesti ada kaitannya dengan semua ni. Nampaknya macam itulah. Ia permintaan dari ayah saya untuk balik. Atuk! Nenek! Hey, Taiga. Di tempat awam, awak kena panggil dia Komander Tertinggi, Komander Bantuan Silang Perak. Oh, saya minta maaf. Saya cuma dah terbiasa. Ia dah selalu macam tu. Tak apa. Tak mengapa taruh. Awak dah jadi Aldra yang hebat, Taiga. Ya, Puan. Lama tak jumpa, Melos. Saya sentiasa terhutang budi dengan awak. Kesimpulan dari apa yang berlaku setakat ini. Mold, Judah, raksasa ngeri angkasa Z, jajaran isotop antara Belial dan Tregia. Malah jauh sebelum ni lagi, kebangkitan semula Maga Orochi, Lugosite dan sel-sel Buddhis. Semua ni ada kaitannya dengan bentuk hidup utama Tartarus Sea Absolutian. Jajaran Isotop. Regia? Saya juga ada dengar Tartarus ada muncul di planet U40 hari tu. Apa awak cakap? Harinya bakal tiba bila awak kena pergi ke barisan hadapan bersama Zero. Saya nak awak kuat berlatih untuk hari itu. Baik, Tuan. Saya akan kembali ke planet U40. Saya sedikit risau pasal Jonius. Saya pun patut balik ke planet O50 dan berlatih buat sementara. Baiklah. Lepas ni bila kita jumpa semula, kita semua akan jadi lebih kuat. Banyak sangat pergerakan tak penting. Awak belum betul-betul bersedia untuk jadi pengikut Zero. Awak memang sangat hebat, saudaraku Mebius. Tapi saya akan lalui apa sahaja untuk jadi anak didik Zero. Saya boleh lakukan. Mebius! Taiga rupanya. Mari pergi, Zack. Baik. Nama saya Zack. Saya adalah anak didik Ultraman Zero. Tidak. Anak didik Zero? Oh. Baiklah.
Awak rancang aja nak jadi anak murid dia kan? Apapun, Taiga, lama kita tak jumpa. Ya, lama betul sejak saya tinggalkan tempat ni. Rasanya saya akan berlatih dengan awak. Baik. Mari tengok sejauh mana tahap kemajuan awak. Baik. Suatu masa dulu saya pun berlatih kuat untuk diterima oleh jurulatih tarung. Sekarang awak, anak jurulatih saya yang kini jadi pelatih saya. Dan si Misteri Zero tu, yang merupakan anak didik Abang Leo, kini hampir jadi seorang guru juga. Zero juga merupakan anak kepada Abang Seven, yang merupakan guru Leo. Macam tu salah silahnya. Hubungan antara Ultra. Ya. Saya lega tengok awak tak apa-apa, Jonas. Titus. Dunia peperangan kini tergalas di atas bahu semua pahlawan Ultra yang ada. Ya. Utusan dari planet cahaya telah datang berjumpa saya. Maksudnya? Betul tu. Mahu tak berjuang bersama, Titus? Ia satu penghormatan. Zero arahkan saya datang ke sini. Jadi kat sini ke lahirnya punca kuasa kita. Ia macam tempat yang tandus. Monsut. Wah, memang mengagumkan. Di gereja. Awak ke ni? Saya tak dapat berbual panjang kali terakhir kita jumpa. Tapi Grigio, awak adalah idola antara kami dari planet O50. Aduhai, iya ke ni? Yang sebenarnya, bukan tu tujuan saya datang. Saya diberi tugasan pemantauan daripada Zero. Tugasan pemantauan? Ya, memang betul. Kita akan bentuk pasukan, iaitu Liga Aja. Puteri Yulian, kita hampir tiba di planet Canon, di mana persidangan Kesatuan Keamanan Galaksi akan diadakan. Baiklah. Awak tak apa-apa? Nampaknya kita aja yang terselamat. Ya. Saya menanti-nantikan saat ini. Puteri Yulian. Dan tentera Zetan. Raksasa ngeri Zet. Taro. Kita perlukan pasukan penyelamat di bawah sana sekarang. Baik, Tuan. Ada kecemasan. Mari, Taiga. Baik. Saya ikut sekali. Jangan. Awak belum bersedia untuk ini. Saya ahli Angkatan Pertahanan Galaksi juga. Tolonglah bawa saya sekali. Baiklah. Awak kena cepat belajar, Zack. Tapi jangan bertindak melulu, ya? Terima kasih banyak. Mari pergi. Yulian, kita kena bertahan hingga bantuan tiba. Ya, dah tentu. Yulian! Puteri Yulian, awak patut ikut saya.
Dia buru saya ke? Abang Eti! Lebius! Siapa pula si penyibuk ni? Jadi awaklah raksasa ngeri Zed. Nama awak mengelirukan. Sama je macam nama saya. Saya Zed. Ultraman Zed. Saya adalah anak Didi Ultraman Zero. Julian! Ke sini! Awak tak apa-apa, E.T. Terima kasih, Mebius. Baik. Mereka memang kuat betul. Bawa bertenang, Zed. Kita kena bekerjasama. Saya tak apa-apa. Saya boleh lakukannya. Hey, Zed! Alamak! Patutnya saya boleh buat lebih baik. Rasanya awal-awal 20,000 tahun untuk jadi anak didik saya. Suara tu. Oi! Cha! Cha! Dia! Tu! Dia! Happy! Mara! Rasanya saya belum ambil awak jadi anak didik saya lagi. Dengar sini, Zai. Kalau awak rasa awak boleh lakukan semuanya sendiri, awak masih belum nampak apa yang betul-betul penting. Duduk situ dan perhati. Guru! Bantu saya, Taiga. Jangan risaulah. Yeah!
Tiger! Emerium Tiger! White Shutter Shot! Plenium Buster! Lightweight Shuriken! Remote Cutter! Putri, awak tak apa-apa? Terima kasih. Mari kita lawan sama-sama. Menakjubkan. Jadi inilah kuasa kesemua pahlawan Ultra yang bersatu dengan percaya satu sama lain. Kuasa para utusan cahaya. Puteri. Awak takkan dapat dia. Pergi dari sini, sekarang! Saya dah makin jelak dengan orang yang lemah. Mari tamatkannya sekarang. Guru Zero! Saya tak pernah sangka sesiapa akan masuk ke Nerek secara sukarela. Bukan awak seorang saja yang boleh melangkau dimensi. Biar saya musnahkan awak keluar dari ruang ni. Nampaknya awak tak boleh bertarung lama dalam bentuk ruang. Mari pergi. Pedang tiga bilah Tiger. Semarakkan semangat bertarung. Sahabat Tada! Kita akan uruskan yang selebihnya. Awak memang boleh diharapkan, Tiger. Bertarung ke akhirnya, hingga yang mustahil jadi tak mustahil. Itulah Ultraman. Awak ada anak didik yang bagus, Mebius. Ya. Maaf, Tiger. Saya tak begitu bersedia. Lupakan tentang tu. Sekarang mari kita tumbangkannya bersama. Baik. Zack Slugger. Titus. Burning Hammer. Fuma Blaze Fire. Tiger Blast Attack. Sekarang Zestium Beam. Tak mungkin. Saya adalah bentuk hidup buatan yang dicipta untuk menghapuskan Ultra. Dan
Saya boleh replikakan diri saya sebanyak yang mungkin. Itu takkan berlaku. Kita tunjukkan hasil latihan kita. Rainbow Scream Earth! Kerja yang bagus, Zed! Ya! Ya! Guru! Guru Zero! Awak tak apa-apa! Maaf semua. Dia memang kuat. Zero! Saya dapat awak, Putri Yulia. Putri! Apa sebenarnya yang awak nak? Lepaskan Putri Yulia! Kami, bentuk hidup utama Absolutia, telah putuskan untuk mengambil alih planet awam, planet cahaya, dan jadikannya planet kediaman kedua kami, alam kerajaan baru. Itulah tujuan tentera itu dicipta. Dengan kebolehan saya boleh datangkan seberapa banyak angkatan berkuasa dari pelbagai dimensi dan garis masa. Sama seperti ini. Betul tu. Dan jangan lupa, saya bukan patung mainan. Itu jajaran isotop Ultraman Tregia. Hanya serahkan saja planet cahaya. Kalau tidak, putri ini akan maut. Saya pasti awak tanah ada yang terkorbankan. Fikir betul-betul sebelum awak bertindak. Julian! Mari kita berangkat. Bergerak. Kita kena kejar Putri Yulian sekarang juga! Nanti! Macam mana awak nak kejar musuh tanpa tahu di mana mereka berada? 80! Tanda kecemasan dari Hikari! Ini kecemasan. Zack Ryzer dan pingat Ultra yang kita bangunkan setelah sekian lama telah dicuri oleh jerung penganas angkasa, Genegar. Sekarang kita berdepan dengan jejak kejahatan. Aduh. Kita ada masalah di merata tempat. Itu Ultra yang lemah. Saya patut pergi. Hey, Zack! Awak masih lagi pemain ketiga tanpa benda ni. Pergilah kejar Zack tu. Angkatan Penyelamat Galaksi dan skuad ketiga akan ambil alih dan teruskan merekrut ahli baru untuk Liga Ultra. Ya! Serahkan pada kami. Maaflah saya serabut. Kononnya dia anak didik saya, jadi biar saya yang pergi kejar dia. Nanti, Zero. Ini tanda terima kasih kami untuk sebelum ni. Grigio, Cia Josh! Terima kasih. Saya berharap pada awak, Grigio. Baik, Zero. Serahkan pada saya. Gembira! Kita tak boleh serahkan planet cahaya kepada Tartarus. Kita
Liga Ultra akan gunakan seluruh kuasa kita untuk musnahkan cita-citanya. Kami nak awak tinggal di sini untuk sementara. Hah?